berhasil diproduksi ini. Kami dia juga menyempatkan diri mengundang keluarga, bahkan dia menyampaikan dia sangat. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Saya kira dengan media film ini kita juga ingin mengajak teman-teman lain itu melawan lupa terhadap peristiwa-peristiwa itu, karena mungkin kita bisa bayangkan tanpa kehadiran teman-teman yang sekarang hilang, mungkin kita tidak bisa bikin konferensi pers bebas ini. Saya kira demokrasi itu adalah sumbangan mereka. Saya kira untuk berjuang.